Yo, balik lagi di channel gua. Jadi ini masih hari yang sama dengan hari-hari yang ini, yang video sebelumnya ini yang naik ride ke JB. Jadi kali ini gua lagi pengen ngetes ride Satria FU-nya punya si Richard. Tuh orangnya ada tuh. Kan kemarin gua udah ngetes motor ini ya. Beda, anjing. Beda sama aja anjing, Satria FU, Satria FU juga. Cuman bedanya ini sih stangnya. Itu sama footstep lu. Iya, footstep-nya. Naik lagi anjir. Iya ya. Naik banget. Hah? Cuma ke belakang terus naik dikit, itu naiknya parah. Kaki lu bisa lurus loh. Jadi kita langsung aja cobain. Nah, si Richard pakai motor gua. Iya sih ya, ini. Ini bagian depannya agak trouble ya. Eh, giginya gimana? Ini giginya biasa. Biasa ya, Ge? Biasa. Empat doang. Enggak enak aja. Ini footstepnya udah ke belakang banget anjir. Iya anjir, keras. Gila Bega. Jadi kita pengen test ride aja langsung. Ini gimana feelnya rasanya? Anjing, bener. Kayak kursi berak jongkok anjing. Ini udah footstepnya udah naik banget anjir. Ini juga stangnya enak sih, tapi udah diganti fatbar gitu ya. Oke, lo kenal potnya. Anjir, serem banget. Ini kemana sih? Oh iya, ini bener. Ininya depannya agak bermasalah ya. Jadi serem anjir. Remnya serem banget anjir. Gila, tarikannya mantap anjir. Sumpah, tarikannya enak ini. Soal posisi readingnya gak enak anjir. Bagian depannya kan kena ya, jadi gue rada-rada serem nih. Gue gak berani ngebut. Udah itu remnya kurang pakem karena udah diganti apa ya, underbone gitu ya. Gila, enak banget ini motor. Anjir. Enak sih ini, sumpah si Richard. Tarikannya enak, cuman posisi readingnya anjir gak enak banget. Sumpah nggak enak banget ini, remnya juga anjing serem banget anjing. Ini tapi stangnya lama kelamaan pegal juga sih, soalnya nunduknya lebih nunduk dari yang Satria FU yang kemarin gua test ride anjir. Tujuannya
tujuannya mau kemana sih? Tadi katanya sih pengen foto-foto di atas ini nih. Cuman gue nggak tahu sih boleh apa enggak ya. Anjir ini posisinya betah banget anjing si Richard. Awalnya doang enak kesini-kesini anjir nggak enak banget. Kocak ya. Aneh gak Cat? Aneh gak? Kenapa? Aneh gak? Oh. Aneh gak? Aneh. Motor gue? Biasa aja. Oh. Coba kita speeding ya. Anjir enak banget. Tarikannya enak banget anjir. Cuman ban depannya anjir oblak gitu ya. Gila knalpotnya enak banget. Kocak anjir. Tapi ini sumpah tarikan FVO ini kencang banget anjir. Enak ini sumpah. Ini anjir kampus gua goblok. Aduh. Itu kan? Iya biasanya tuh orang lewat situ tuh lihat ada celah kan? Iya. Cuman gua belum enggak tahu boleh apa enggak. Gak usah. Dia kemana? Hah? Dia kemana? Gak tau gue. Jadi itu kocak aja. Nih gue stop dulu dah. Nanti kita lanjut lagi. Ayo kok. Jadi rencananya kita pengen naik ke atas itu tuh. Di mana apa enggak nih? Ada jalan. Ya udah. Tanya pas kita udah ke atas itu dia lagi diomelin anjir. Ke atas apa ya? Ya udah. Tahu dah. Ini soalnya masih jam segini anjir, mana boleh naik. Ih anjir terjapu bangsat. Ya ini naik tol anjir, saya naik tol anjir. Aduh ini dimarahin apa enggak nih, mengerikan nih gua. Gimana sel, membajak? Itu polisi anjir. Oh hell no. Padahal dia yang panik sih yang kenapa jadi. Padahal yang takut dia. Gua yang takut. Ini sih kalau dimasukin ke iya, ini gua lagi rekam anjir. Lagi rekam ini. Belum jadi, Cel. Apaan? Takut viral, guys. Cel, JBG waktu itu naikin sama gua.
DB-nya lu naik ya, buat tawuran tapi. Gua bingung tadi yang naik motor kemana? Jadi naik sini nih. Eh, lu tau gak dia kamu sini naik sini turun di sana? Kayaknya sih ya. Gua kapan lagi naik sini? Kok gua jadi takut ini? Bikin SG ya takut viral. Nih gua stop dulu dah. Sini gue udah bikin SG anjing. Sasa, belum masih ke blok. Ya, nah, enggak aja rumah sendiri ya. Ini gue yang buat. Udah gila. Entar kalau ketangkep gimana nih? Ketangkep ada. Coba sini motornya jadi kelihatan dari bawah. Ya udah nanti kita lanjut lagi, ini kita mau foto-foto ya. Ya udah, dadah.